saya sudah di ladang. Mau ngapain? Mau lihat sawah-sawah. Diapain sawahnya? Dibajak, taruh diratakan baru tanam deh padi. Perjalanan kita hari ini sedikit seru nih. Teman-teman, abang itu tadi membajak tanah. Ini meratakan tanah. Teman-teman, setelah dibajak, diratakan, ditanam padi seperti ini. Menanam padi siapa? Orang. Orang siapa? Orang. Teman-teman, ini padinya masih kecil. Kalau sudah besar, padinya menghasilkan beras. Untuk kita makan. Iya. Orang makan beras apa makan nasi? Makan beras dibuat beras dibuat dari nasi. Oh. Nasi dibuat jadi beras. Iya. Beras dimasak jadi nasi. Lalu dimakan. Oh. Teman-teman, kebetulan ini kita bertemu abang-abang yang lagi ngusir burung. Syah. Teman-teman, kita kenalan dulu ya sama abang-abangnya. Bang, nama abang siapa? Nama abang Rizky. Bang, bagaimana proses
penanaman padi sampai selesai? Proses dari awal penanaman padi itu pertama-tama tanahnya dibajak dulu. Setelah dibajak, kemudian diratakan. Setelah itu barulah ditanam bibit padinya. Dan kalau udah sebesar ini, inilah yang harus dijaga dari tikus, tanah, burung-burung. Nah, seperti itu dia. Sampai dia mengkuning baru bisa dipanen padinya. Setelah itu untuk prosesnya menjadi beras ya, setelah ini sudah mengkuning, dipanen, dibawa ke penggilingan. Terus di penggilingan itu digiling, dijemur, lalu itulah yang jadikan beras. Makasih ya Bang informasinya. Owen pulang dulu ya Bang. Ya, hati-hati ya. Iya, dadah Bang. Dadah. Teman-teman sudah lihat kan tadi proses penanam padinya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Gratis loh teman-teman. Dadah.